Pemirsa, seorang pejalan kaki tewas usai tertabrak motor yang dikendarai remaja berusia 15 tahun di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Detik-detik insiden kecelakaan terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Korban yang sedang menyeberang jalan tiba-tiba ditabrak sebuah sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Beto Ambar, Kota Bau-Bau. Kerasnya benturan membuat korban terpental tak sadarkan diri. Insiden ini terjadi pada 30 Januari lalu dan korban yang bernama Rusmin Bangu akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat terluka parah di bagian kepala. Sementara remaja 15 tahun pelaku tabrakan kini menjalani pemeriksaan lanjutan di Satlantas Polres Bau-Bau. Polisi akan menerapkan undang-undang diversi mengingat pelaku masih di bawah umur.